Mantan Bupati Sika periode tahun 1998 sampai tahun 2003, De Paulus Moa dikabarkan tutup usia, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Beliau dikabarkan jatuh di kamar mandi di kediamannya di Wairubin, Desa Watuliwo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika dan dilarikan ke UGD RSUD TC Healers Maumere. Sayangnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit, beliau menghembuskan nafas terakhir. Almarhum Bapak Paulus Moa meninggal dalam usia 83 tahun. Almarhum adalah Bupati ke-6 Kabupaten Sika yang itu dikabarkan jatuh di kamar mandi sebelum meninggal dunia. Jenazah dan Paulus Moa saat ini diduka di Wairubin Desa Watuliwo, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika.
Sudah benar. Bulan baru suai. Saya ingin saya mau saya nak tunggu lagi. Bapak, saya mau ikut kamu.